hari ini membuat report polis isu berkenaan dengan satu video klip yang telah viral dan tular di laman sosial bermula pada semalam 12 hari bulan Jun 2019. Seluruh rakyat negara yang mempunyai internet dan laman sosial terkejut dengan tularnya satu klip video iaitu perkelakuan sumbang intim antaranya seorang individu mirip jadi menteri siapa ya? Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Siti Azmin Ali mirip dengan seorang individu yang tak dikenali dalam video itu yang amat memalukan, yang amat menjijikkan dan yang amat rasa pun pun lagi. Saya tak tengok video tu, tetapi di dalam WhatsApp group, dalam Facebook dan catatan pimpin-pimpin negara umpamanya. Jadi janganlah tularkan video macam tu, janganlah disebarkan, janganlah dibuat naik ke dalam Facebook, internet, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tak baik mengaibkan orang, tak baik kita menuduh dan tak baik kita untuk orang kata memburuk-burukkan orang. Jadi tujuan kami buat report ni untuk mengesa PDRM, SKMM, JAKIM, SPRM, KDN. Siasat perkara ini sampai ke akar umbi dan SKMM tutup video yang tular ini. Nanti satu dunia dah tahu. Malulah kita tuan-tuan. Rakyat kita malu. Jadi benda-benda yang memalukan jangan ditular. Itu tujuan kami buat report. Iaitu untuk mengesa di dalam siasat. Siapa yang tularkan benda ni? Siapa yang buat naik benda ni? Siapa yang menguploadkan benda ni ke dalam Facebook, taman sosial dan sebagainya? Ini harus saya tidak wajar memburukkan orang. Saya percaya PDRM dan Pak Kuasa dan Kerajaan Malaysia boleh menyelesaikan kes seumpama ini supaya kita tak dapat malu, negara tak dapat malu. Bersama-sama saya hari ini adalah Presiden IRM, iaitu Yang Berbahagia Dato' Amir Amsar Ali Picik. Silakan. Buat sikit tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.